إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إنعامه والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. Singkula muliakan para kiai, para ustaz, para ustazah, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita bersama sing santun ngisungi mau'idhatun hasanah, walaupun memang langsung berangkat ya karena wenten tugas malih cepet. Kita doakanlah mudah-mudahan nih dedalane selamat sampai tujuan, balik malih dalam keadaan selamat. Amin ya rabbal. Singkula hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda sinarang pamudi sing sampun hadir ning iki tempat, pemugi sedang tene ditetepaken iman sinarang islame, panjang umure, sehat jasmani sinarang rohanine, lancar rezekine,
dihampura dosane, diangkat darajatne, bahagia dunia sinarang akhirat. Wabil khusus sing kula hormati Bapak Sohibul Hajah, tegese almarhum ya Bapak Haji Salim. Berikut istri tercinta, tegese Ibu Hajah Andawiyah. Wabil khususil khusus calon kedua mempelai, kita doakan bersama mudah-mudahan panjang umure, panjang jodohe, lancar rezekine. Mudah-mudahan kelak diberikan anak yang soleh dan solehah, mendapatkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, mardotillah, baik ning dunia maupun ning akhirat, diisungi kebahagiaan. Bihaqqil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sikirlah hidup-hidup ngaji bulanan dia. Jaka ulama merene melanggan Ustaz anggap aja duduo. Mana aja segelem eh? Mentang-mentang langganan ya wis jadi kredit be jampi. Hadirin jamaah walimatul arus sing kula hormati sereng dimuliakaken maring Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Manusia iku dipepaesi ning Allah kelawan limang pepaes. Jelas ya? Jadi manusia itu dipepaes ini Allah kelawan limang pepaes. Dutu pepaes. Sebab lamun pepaes bahasa kita ne gembleh. Ya pepaes ku bahasa Sunda. Alon-alon deh ngaji nekin. Arane ge ngaji bulan. Sepisan mali ya. Jadi manusia itu dipepaesi kelawan limang pepaes. Tolong tolong. Sing pertami kayani wong wadon. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Jadi ternyata kita itu dipepaesi kelawan wong wadon. Iku wong wadon iku pepaes. Sing aran pepaes iku ger di dalamnya bila mana siji kita weruh kapan nenggone iku pepaes, nomor kedua ning endi iku pepaes dinggone. Contoh seperti emas iku kan pepaes.
iku emas teger di dalam. Lamun siji kita weru kapan dinggone. Nomor kedua ning endi dinggone. Yang meru-meru lagi ngomong emas deh. Nah, ranjang. Tentu iku emas. Dinggone bila mana arep kondangan. Arep arisa. Terus dinggone ya ning tangan. Ataupun ning gulu. Imut boten ditinggalin. Teger boten. Teger. Senajan bentuk emas. Pepahes. Tapi lamun kita ora bisa ngegunakan kene. Artinya ya emas je. Dinggone arep mancing WC. Kari-kari dinggone dudu ning gulu, dudu ning tang. Nek ndas nis. Kira-kira dadi pepaes ta boten? Senajan iku mas pepaes. Tapi lamun orang ngerti ning endi nenggone, kapan dienggone, ujung-ujungnya orang dadi pepa. Bahkan wong sing ngedelang pasti ngomong, "Hai jekot. Di anu kun mulai stres." Ngedokon emang emas ning endi? Ning endi has? Atawa iku emas digawane mancing we. Mancing WC, metu sing WC mau undangan orang di. Mau pengen mulai kenceng. Lanang memending. Kata abang, waduh bu. 100 meter itu masih keru. Ini ternyata wong wadon iku pepa. Pepa es. Tapi lamun kita ora bisa nggunakan. Malahan dudu dadi pepa es, kalahan dadi bumerang. Laju kapan kudu neng nggunakan iku wadon. Sing pasti mah setelah akdut. Setelah akdut nih. Wong aktu nikah turun ja anak wong di peponggok bae. Brr, karambol. Brr, cikorong. Brr, cira. Buang ke wau, gimana dia kok mengane? Nyetak delang-delang lah ke tempat rekreasi mereka. Ning bara. Degelati gesek. Ya tunggu gak seni ngaji. Tangganan gulai. Apa lah menurut orang negara tak pes. Gasek-gasek tendak. Jadi kuadon bisa jadi pepaes. Lamun kita bisa. Bisa kita nanggone. Ataupun kita bisa nanggone. Dinggone sing pasti setelah akdut. Akdut nikah. Saiki ake jas. Sing pepiluan Siti Maria. Ibunya Nabi Isa. Ya artinya dua laktura jemeteng. Ya pepilu. Hari Siti Maria mah sebenernya. Karep Allah. Hari ini mah karep dewa. Na'udzubillah.
Ya wis maklum lah, parabola, parawan bobol. Dilah. Es cendol di kalapaan, di tengah jendol daya. Tapi ke wawo mah alhamdulillah. Saja teman-teman. Komo lamun wantone wanton solia, seorang dilakukan kali. Pepaes luar biasa. Sebab cepet keterangan ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah. Dunia itu barang-barang. Adapun pang bagus-bagus sebarang dunia wadon sholihah. Dijamin duwe rabi sholihah kerasan ning umat. Tapi lamun duwe rabi orang solihah tegese tolihah orang keras. Wong dicengkeremi bae. Orang usaha smith, oh, cablak ke temen. Kamu sendiri warung di dalam. Anak tuh wong. Tapi cepet kula memeningkon, mendini arepan. Tapi artinya oh, daripada menang. Wong emang artinya ngerenyem. Aku rata kuat. Ada sing di warung main insyaallah ya, ning laki. Oh. Cepret-cepret ning kuping laki. Sing dilakap terasa. Itulah sing bertani lah. Kayane pemadon iku papa. Iki berdasarkan Quran. Zuhina linnasi hubbu syahawati minan nisa. Jadi manusia iku dipaesi ning Allah kelawan demen ning mang pirang-pirang syahwat. Di antara dari sekian banyak syahwat kaya ning wong wa. Atu urip andai kata ning dunya lanang kabeh lah wadon. Atu bilik pada bolong. Atau sebaliknya wadon kabeh lanang lah. Orang umat nandur encuk. Atau nandur bonteng. Gede bonteng. Gede nandur bonteng gue. Ya sing cilik apa gitu. Oh jadi bonteng orang timun beda. Beda. Lepas lagi apa ada baik. Bonteng ya kuning. Sing gede ku pesagi mah bonteng suri. Aning kene mah bonteng ku berarti bonteng suri timun berarti timun. Jadi anane lanang, anane wadon, nah ini sangat luar biasa lah. Allah nyiptakan apa sing ana ning alam dunia berpasang, berpasang-pasangan. Supaya apa sih? Lintas kuno supaya anteng. Cepet wau, lamun lanang kabeh moal anteng. Wadon kabeh moal anteng. Oh nyatane sing durung nikah sih masih jomblo-jomblo. Malam minggu ben rudel. Mengenti ya? Mengenti ya? Ngadepi malam minggu, mengenti ya? Mengenti ya? Tapi nalikane sampun terberaya. Malam minggu atur mikir-mikir, mengenti ya? Mengenti ya? Cukup. Yuk, nong. Gak gelati tempat baso, beres. Ngebaso, teh pot, belum pulang, balik, jauh amat, kan beres urusan.
Aiku sing pertama kok. Wong wadon iku ternyata papa pepaes lamun kita bisa ngegunakan kenek. Tapi sebaliknya cepet wau lamun orang bisa ngegunakan kenek dadi bumer dadi bumerang. Ditikah durung tapi us ditender-kender, us digawa-gawa. Kok mau sampai kakan terjadi si arane si zina wow. Baik ning keluarga ataupun ning masyarakat. Aku rata buatan tapi bu zaman saya gimana lagi zaman kula cilik mah lagi cilik anak sing zina sekecamatan iku rame anak sing zina sekecamatan ra bengi usai iki sekampung dia menang baik bu sekampung menang ba menang ba. Na'udzubillah. Ayo jaga anak perawane jaga. Apa malis ini zamannya zaman medsos. Media sosial. Oh ketemuanku gampang jasa sih. Ninggal pencet tuh. Ninggal pencet tuh. Ya janjian deh. Jadi itu bekun lah. Bisa disurfing. Ataupun di tempat-tempat sih saja. Pembocah cilik semena gigi aku sampun sangat luar biasa ning HP luar biasa apa malis saya ini difasilitasi ning tengkorak pemerintah aku rata buatan bengen bocah cilik orang uling yang kalah saya ini mati kohon belajar online ataupun daring ke ya daring apa garing daring kan ngomong buat tak guna tuku paket banget yang ada bocah cilik belajar berapa menit PS berapa jam setengah sedangkan orang jelas sampai kapan orang jelas biarnya bulan Januari kita manjing sekolah tapi ternyata diundur mah PSBB diperketat sih PSBB kita diperketat si aneh bila mana Arab ngadepi PHBI peringatan hari besar Islam naiku PSBB diperketat setiap Arab ngadepi PHBI contoh seperti Maulidan Haul Tuan Syekh ataupun rojaban aku diperketat bahkan jadwal rojab kaulah sampun penuh sejujurnya 2 bulan kebelakang sampun penuh aku mulai datang gerang tekan di umat yai ampura lantaran kedatangan surat di kecamatan jadi acara batal cici jol yai ke bulan rojab batal maturi anak sing setahun anak sing sanang bulan anak sing manji mau diterima kudunya mah kontrak itu kontrak tangga merugikan penceramah proyek hilang bos jatah besi korosemen subhanallah aneh boden jadi di pempetakannya PSBB ku peringatan hari besar Islam jadi seolah-olah acara-acara hari besar Islam arep ditumpes Cilongo Kiai Haji Uji sampai saiki durung ana pengajian ditutup simbarang bulan silih mulut gara-gara ngawentenaken acara Haul Tuan Syekh padahal sampun dibubarakan sampun dibubarakan lantaran sedotannya kenceng ikut jamaah teka ratusan ribu sampai kaken didenda diken bayar kurang lebih mencapai 200 juta
pengajian tiap dina minggu iku nyampe bangsa 5.000-7.000. Malam Selasa, malam Jumat iku jamaah pengajian lumayan bisa nyampe 1.000-2.000. Sampai segitu dong dimulai, karena dimulai pasti diciduk, lagi diincer arep prehe menjem. Kiai-kiai sepuh pada ninggal dunia. Kiai-kiai sepuh ninggal dunia. Kiai sepuh. Aki bulan-bulan gitu luar biasa. Lebih saking wong 10 ulama-ulama istiqomah ninggal dunia. Mama Khalid Anyer ahli thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah direkep. Pindah malining Bogor, Mama Nahrawi Tanah Baru, ahli solawat nariah, setiap malam Selasa jamaah bisa mencapai puluhan ribu tiap malam Selasa. Direket, Kiai Haji Raden Najib Krapyah ahli Quran direket, Kiai Haji Mukhtar Lutfi Binginane kayani ahli palak kampung sawah Paros direket. Sedangkan gawe negatif pesantrennya 10 tahun 15 tahun turun tentu dati arikun mah lurah, camat, wali kota sampai datang presiden turun mati wis ngantri kapan si Jokowi mati kini makanya anak dorong ngaji antren ada di komas orang di komas pemi orang pemi luncur tapi ada yang kewau mak alhamdulillah anak kewau lagi dodan sudah sih bertani itu ya. Jadi manusia itu ternyata dipepaisi kelawan sing arane waduh. Amun bisa nanggone, insyaallah ikwadon pepa indah jasa. Lagi bujangan mau undangan berjatungi, sing kedewekan buat lah kata teker. Nyampe nih lokas, ngedalam baturannya kawin deweknya masih engkang, durung duwe rabi. Ya lah kata teker lah. Mangan ini ke pojok, cublak, telum piring. Ampura ke, jamlok. Tapi pada mesti rapi ondangan, anak sini canggih. Wow, imut. Iku gila merabinya ayu. Saya malah merabin orang itu. Ayu baik, harus jadi rabi. Ada pun penilaian uang kakak beragat. Aku rata boten. Sudah dirapi dari anak teger baik. Itu si pertama itu. Terus boten. Singkaping nomor keror. Zuyina linnasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banin. Manusia itu dipepaisi kelawan mangpirang-pirang anak lanang. Lafate banin dudu banak. Karena apa? Pas waktu zaman bengema anak wadon itu kurang pati dibanggakan. Jadi di Jazirah Arabia bahwa wadon itu hanya sebatas jadi bahasa kita nema kasur, dapur, sumur. Kasur, dapur, itu istilah. Jadi di Jazirah Arabia mak wong wadon itu ngomong kasre, laka harga. Ya pas waktu pun. Makanya nih Quran ke kalimahnya banin, mangpirang-pirang anak lanang. Jadi lamun anak lanang merupakan suatu kebanggaan. Ikut termasuk pepaes. Lamun kita bisa ngedidik. Tetapi lamun kita orang bisa ngedidiknya, ikut anak jadi bumerang.
bisa ngaji. Kari-kari kerumun nih wong saja. Siapa pun si ngaji pun suaranya enak amat. Si Adi. Anaknya siapa pun nih? Anaknya Mang Adi. Mang Anu tukang macul kan tak? Iya. Orangnya bapaknya tukang macul, anaknya mah luar biasa. Manek boten derajat wong tua. Manek boten derajat wong tua. Anak bocah maca kitabnya luar biasa. Kitab apa bae dewekan? Ni luar kepala. Lah kasih nempel sini. Luar kepala. Oh, kitab apa mana yang kebuka? Orang kudu diinang, orang kudu dicoret mana? Saking lihai, ya. Saking nah husoro penglot, amile, jurmiah, narkibe, matam binane, matam izine, ngelale, nasale, imriti beres, mulhatul irobe beres, nado maksudnya beres, alfiyahe beres, sulamul munauroke beres. Johar maknune beres, samsiahe beres, waladiahe beres. Barang maca kitab cetes, 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 cetes. Ya lihai maksudnya. Jere sing ngeruh, anak sapa kune? Anake Kang Mat Amin. Kang Mat Amin bos batakan. Atau pun si tukang nyitak batangan. Iya. Si Medamin kok orangnya ke anaknya maca kita cetes, cetes, cetes. Alhamdulillah. Manek boten derajat wong tua. Udah dipapahin. Tapi sebalik anak informasi gejer sekampung. Anak bocah wong kawaho jerekan mah ning polsek. Kasus apa kuneh nolong berdua diselusuri anak siapa kuneh tesunya ada ada campuran itu tuh tesunya teki ya mantu-mantu gua kira-kira wong tua ngegubrak tebuat. Oh, jadi bumerang. Makanya kau lah buatan bosan-bosan dorong anaknya kon ngaji kon mesah supaya ngerti agama. Apa maning zaman segi pergaulannya pada pergaulan luar biasa. Tiap kampung segi mesti kepung kor perumahan. Sini si perumahan gue macem-macem duduang Islam baik. Anak Kristen, ya anak Katolik, anak Protestan, anak Buddha, anak Konghucu. Anak sing sama sekali orang kenal agama. Macem-macem sing isi perumahan. Ngijik menyatu. Korwong kampung. Lamun kurang-kurang anak kita dibesiki. Kelawan sing arane agama. Maka otomatis anak kita bakal terjerumus. Na'udzubillah. Anak. Jadi ternyata anak itu bisa memahami si wong tua. Nek. Berat gak boten? Dua anak bisa ngaji. Berak buatan dua anak soleh, lak soleha. Berak tak buatan dua anak nurut-nurut. Omo cepet kau lagi lamun anaknya sampai katakan hafal kur, hafal Quran luar biasa. Celengan beneran, celengan bener. Amin ya rabbal. Aku singkapi nomor terakhir ya. Jadi kalimatnya sebisa maling, banin, mang pirang-pirang anak lah. Anak lanang, kelipun cepet kau lagi si mantan menggunakan danin, dede banat mang pirang-pirang anak wadon, karena pas waktu zaman kuna, aiki pas waktu zaman turunnya ayat, ya berarti 1400 tahun yang lalu ataupun 14 abad yang lalu, menjaziroh Arabiah wadon iku kurang anak harga nek. Jadi sih guna kebanggaan ku ya anak lanang, makanya menggunakan lafade banin. Jelas ya, Insya. Ada singkapin nomor keran. Terus buatan. Terus singkapin nomor ketelu. Nah, kita mah menyesuaikan ayat, Pak.
wal banina wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fitah. Awas bu, aja terus-terus geger hilang sebelah. Terus-terus. Pasti ngarane kene pinggir dalannya, tapi luar biasa. Tatanannya luar biasa. Sangkilan di pinggir dalan tapi ora terganggu. Iku hebat teh kuwa wow, bening kono. Cerdas eta. Ngurusan di dalan. Jadi si kafir nawar ke telu manusia ku dipepaisi kelawan wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fitah. Al-qanatiril muqantarah iku ditafsir ini ahli tafsir ae al-malil kathir. Ini pentingnya ngaji tafsir. Orang bisa kita ujung-ujung nafsiri Quran kolo-polo dewek. Nafsiri Quran kolo-polo dewek aja diancam nih kanya Rasul. Man fassarol Quran nabi ra'ih faliyata bawa makadau finar. Sing sapa-sapa wani-wani nafsiri Quran koropolo deweke maka kudu nemah bila mana dikerampek akan neraka. Ya mana sih wani-nya? Mari kita kembali ke Quran, mari kita kembali ke hadis, mari kita kembali ke Quran. Tidak butuh ijma ulama. Sohora amil luar bisa narkit juga. Ya ketemu dia jarak Allah. Biasa zaman saya gimana ake buku bacaan ya. Permaja kitab kuning ya melekbek nih. Biasa jebolan anu. Kadang-kadang apa jebolan salafiyah mah orang dilirik-lirik aja padahal jebolan salafiyah luar biasa. Luar biasa jebolan salafiyah. Sok perhatikan nih tiap kampung sini mami sholat jebolan salafiyah akeh. Bisa dikatakan 80% lah. Sing mimpiin ziarah kubur jebolan salafiyah. Akur teman-teman. Bahkan si mimpi ngeriung, si merubuhan dan berkat jemuran salafi. Iya tuh berkat orang rubuh-rubuh. Lamulah kasih hadorot nih. Ih luar biasa hadorot. Makanya santri penting jasa. Sing ditalar itu, apa sing dibutuhkan masyarakat itu. Makanya kaulah sok ningali jebolan pelamunan itu ake sindati di tiap kampung. Dilirik-lirik, dipelajari, ningkulan, ternyata oh luar biasa nekot. Apa sih dibutuhkan masyarakat? Iku sih dipelajari pertama. Berjanji, talar. Iku kepada baik guna, merubuhkan berkat. Berjanji. Iku pada sih dibutuhkan marhaba. Marhaba, wong sih ketalar alfiah, tapi marhaba orang ketemu. Tidak aku marhaba menggunakan alfiah. Ola Muhammadun huwabu malik. Lebih baik, ada jarak sama kerja baik baik. Aikan marhaban jadal Husaini marhaban. Adem. Beraku cukuran bayi ganteng kalau amil. Iklam annal awamila finnah hikmiatu amilin labdiatun wa makam ya ake ini karena sini gaya kitab baik narkit nyelal ngasal dekot apa sini butuhkan masyarakat terus gampang pun malah tapi ternyata barang balik kuat sini gua di masyarakat makanya itu si paling pertama cepewaukah berjanji marhaban hadorotku pentingku itu si ngasilakan receh putih. Ya kan santri lemon balik kan wong tuane kan penasaran bae. Kok malah lebaran mah wis gampang ya ustaz mah anak balik sing pesantren wis sending bae ya sing ke khalifah ziarah kubure. Ipan pernah kejadian lagi pesantren. Lagi muda-muda alfiah. Iku alfiah ipun ikut diriato iku talar cuma hanya sebatas 52 hari orang nyampe 2 bulan. Diriato ya. Wes pokoknya mah demen saking demennya Alfiah apa be Alfiah apa sih digagai. Di Riyadhah cuma 52 hari. Riyadhah ini kuburan. Wentek wong sing ziarah kubur sing Jakarta. Iki realita.
karena memang turun ditawar hadorot. Akhirnya pengen dikhalifahi, bingung. Apa sih yang bagus lah? Alfiyah apa? Ola Muhammadun wa Abdul Malik Al-Fatihah. Bismillah sandual Abdul. Terus disambung mana? Al-Fatihah. Padahal Al-Fatihah kan orang ngerti berhubung ke sing siaroh ini. Aduh, percaya bener. Lumayan satu sewu. Ini pondok gede zaman kun. Coba lah mau ngerti sing siaroh ini. Aduh pasti nohel. Mang, Al-Fatihah. Isi. Terus makannya terlalu dikit, Gus Santri. Hadorot, kan hadorot urokot itu jawa-jawa. Berkat si cepon biji hadorot kami diceluki. Ia berkata si cepon nong sepanci. Iku hadorot wahpe diceluki. Cuma ilah hadorot ini blorong Al-Fatihah. Wa ilah hadorot ini buyut sing anan yang surah asem Al-Fatihah. Urusan konon ya kudu dipelajari. Ari jare sing orang ngerti mah wong awam teger bae bareng sing ngerti. Kedah kedah dipelajari susunan. Kanjeng Nabi, tas Kanjeng Nabi ya malaikat lah. Terus nipun niku para sahabat. Terus nipun niku jerekan mah anbiya, aulia. Beres. Abadina wa umati. Aja mulak-mulak. Tas Kanjeng Nabi Melayu ngikut-ngikut Syekh Maulana Sultan Hasanuddin. Melayu nih sahabat. Iku orang-orang runtutan. Atau sahabat korang Maulana Hasanuddin Banten. Ya aduh, geng. Runtut gerin, ayo. Imut kerungunnya. Ya bareng mau jadi masalah. Nganjere tukang tertibul kalam orang teger gerungunnya. Abur tebetan. Di atas Kanjeng Nabi hadorot langsung muter maning. Kibuyut sekitar, engkau Melayu nih Abdul Qadir, Melayu mana jerekan mengibuni kuning, Khulafa'ir Rasyidin tegesia Abu Bakar Umar kah, kan melintir-melintir. Jadi kudu imut, kudu imut susu nane, kudu imut. Doa sami, doa angkel, kudu ditalar paling santri penting. Kinki doa uang kawinan atau doa kawin ge. Uang doang kawin aja. Allahumma gfirlahu warham. Mayit aku nek. Pan pernah kejar. Nyalatakan mayit. Kau ngedoa. Apa sih ngedoa? Allahumma alif bainahuma. Dibalik Allahumma alif bainahuma. Kama alam tabayna Adam wa Siti Hawa. Atau doa sunatan. Dia doa sunatan berarti atau menjerekan mah wong walimatul hamil ya doa walimatul hamil terus jerekan mah cukuran ya doa cukuran makanya santri penting di talak wis kiai je susah-susah amat sih robana ati napa sih beres wis ge lantaran ngedoa apa bae cukuran robana ati kawinan robana ati sunatan robana ati lewat awas anak ustadz perubahan atina. Ayo santri, ini mah hitam nih santri. Ari kiai, mus orang kudu ngomongaken doa apa baik. Eh, ini luar kepala. Tak kasih nyangsa. Subhanallah. Di singkaping nomor ketelu. Manusia itu dipepaesi kelawan harta ben. Al-Qanatiril Muqamtar. Jadi harta benda itu bisa jadi pepaes nisbat ning kita sebagai manusia. Lamun bisa nasarupakan. Tapi lamun orang bisa nasarupakan sami jadi bumerang. Kita duwe pekaya. Kari-kari anak pembangunan masjid paling pertama kita. Anak pembangunan musala paling pertama kita. Pasti wong ngomong hebat menganuk dititip pekaya ditasaruh bahkan di jalan Allah hebat tegar boten dirumun tapi lamun orang bisa nasaruh bahkan pekaya nih ake pembangunan masjid ae dheweke melempeng wong miskin 10 sak dheweke 5 sak
Tapi lamun anak gendut, anak layar tancep, anak golek, iku sampai gak ke 15 juta, 20 juta. Kuna nyawer. Iku arane orang bisa nasarupakan harta benda. Kira-kira jadi pepaes atau boten? Jadi bumerang dan diomong. Lamun harus haji kan haji geblak gitu. Guna ngebangun masjid, membuat ijazah, tapi guna dangdutan mencegotnya, nyawar teh puluhan juta, goblok. Pasti, akur tebotan. Subhanallah. Wong jarani Alfiah, wenten. Alfiah. Warobatut fil khairi khairun wa amal birin yazinu wal yukos malam yukol. Warobatun fil khairi khairun wa amal birin yasin wal yukos malam yukol. Ngerti tak boten? Iyalah, orang kedelang ya. Wes jauh-jauh bari ngopi, bari ngerokok. Nyampe pula lagi ngaji pulang, nanti tetep-tetep kena. Sing besakin uju merenek ya. Subhanallah. Waruh batun fil khair khair alfiyah tapi luar biasa. Makanya lamun kita ngaji ning Garut ning Sadang. Iku alfiyah bisa guna mutusaken hukum. Guna mutusaken hukum fikih hebat pas. Kan berhubung kita mah ilmu cetek ya urus semono. Waruh batun fil khair khair demen ning kebagusan iku bagus. Demen ning kebagusan iku bagus. Wa amalu birin yazinu kari-kari kita ngelakukan kebagusan iku mantak mapaesi ni wong sing lakukan kebagusan us pasti cepet wau pembangunan masjid kita nyumbang andai kata lah orang gede-gede 5 juta 10 juta pembangunan musholah pondok pesantren kita nyumbang pasti wong ngomong senajan kita orang kepengen yeah. Pasti wong ngomong aja iya ya, di pekaya, uangnya melempar. Iku arane uang amal lubirin ya sinu, gawe kebagusan iku mantap mepaesi. Nih uang sih gawe kebagusan. Orang kudu dijaluk, orang kudu jadi kata kita kepengen. Sebab lamun kita memang pengen nalikane gawe kebagusan, pengen dalam uang, iku jatuh ria. Sedangkan ria itu termasuk ngelebur amal. Nauzubillah. Arti ya, jadi pekaya itu bisa jadi papa, lamun kita bisa nasarupakan, tapi lamun kita orang bisa nasarupakannya sami jadi bumerang. Makanya menitipi pekaya, ya tasarupakanlah ning jalur sing dipikarito ni Allah Subhanahu wa taala, pembangunan masjid, pembangunan musola, pembangunan pondok pesantren, tetesi, jelas, orang kudu gede-gede. Kan kaulah ingat nih omongan almarhum almarfur Abu Usuf Jaringin ya. Allahumma gfirlah. Lamun pengen keturut masyarakat, lamun pengen keturut masyarakat siji. Nomor kedua, kayanin jarekan pendapatnya pengen dirungun nih masyarakat. Kita sih kutu gede iurana, beres titik semuanya dong omongan. Soal kutu di dawa-dawa. Namun kita pengen keturut masyarakat, pendapat kita pengen dirumuni masyarakat, nelikane iuran kita sih kutu paling gede. Titik. Coba dipahami. Pendapat dengan lor ngitul ngeta. Si orang duit dijadikan mak sejuta, dewek ketemu ngatus. Abdirumut. Muhammad Abdirumut. Lah, pendapat ke si ustaz tuh ngelor ngitung heta. Si orang tua pengen sejuta dan cuma 300. Digiebuk baca cengel aja. Ariku melaka omongnya laka apa? Uang sejuta geblok kita 5 juta. Arep ngomong apa sih saya? Sekali ngomong. Mang, bukan iki jarekan pembangunan masjid ke anak kekurangan lapor baik. Ngomong apa sih saya coba seorang kutu ngelor ngidul bahasa akur tebotan subhanallah emet mengomongnya tapi nyecep
Iku sing perlu pakaya. Iku pepaes. Pepaes. Namun kita bisa nasarupa. Zaman saiki mesen aja elmune gede, elmune gede. Ustaz, elmune gede, ora teh pekaya, ganti dilirik. Ih hampura bikin. Aku rata banter. Makanya kalau ngomong nih santri kudu sugi. Sebab jadi Kanjeng Rasul al-yadul ulya khairun min yadi syufla. Tangan di atas jauh lebih bagus daripada tangan di bawah. Jadi santri aja pengen digaet, kudu ngegaet. Jelas boten? Elmune gede patul mungkin melotok. Jamul jawame nudes. Tafsir-tafsir apa sih berarti aja? Oh, Jalalain, Munir, Tafsir Jamal, Tafsir Qurtubi. Diajikan. Tapi orang di dunia zaman saya ini ganti, mau dilir. Abur teman. Anaknya pengen mondok, nih ikut ustaz ngajine pinter, jadi wong tuanya aja ketularan miskin sih. Orang medek ke tening hati. Ngomong ketularan miskin sih. Subhanallah. Kalau terbaik guru ning Jawa Timur wagnya ya karena wanita wakakan umur ya masih masih urip sami orang tertata nah itu lamun ngajar ngaji ah itu ceritanya kun baik jadi pirang-pirang tahun miluni mertua nih pirang-pirang tahun miluni mertua saking orang tua yang papa jadi anak wong kampung pengen ngaji ning guru wong tuane ngomong model mau kan ajak ngaji merona ketularan miskin sih ngomong ini arep pan ada ning buri tiga mending ini arep pan gitu jadi setiap ngaji saya juga ngomong agen artinya guna memotivasi ataupun memompa santri supaya aja putus harap jadi lantaran anak ngomong konon ataupun anak ngomongan konon iki guru penasaran tutup merah penasaran ngingu ayam 10 mati kan ketelak bisa nih wong kampung sih ngomong kan atau ngomong manis baik ganti kurat miskin tambah ngerjep deh pak sampai segini kalau mengajar ngaji disurah mal mau kan ketujuannya memotivasi saya tapi saya ini luar biasa masya Allah tabarakallah. Jadi ngebuka kaya ning jerekan mah perbelanjaan pondok pesantren mang pirang-pirang cabang. Satu tahun iku penghasilan daripada usaha pondok pesantren bisa mencapai 7 miliar. Sekali ijazahkan ijazah kubro. Sekali ijazahkan ijazah kubro tahunan. Tiap tanggal ngipun iku 14 bulan sopan. Jamaah bisa mencapai 20 ribu. Dikali 500 ribu. 2 kali 5. Pirang 10 miliar. Iku satu kali ijazah. Subhanallah, iku santri luar biasa. Namun orang di dunia zaman saiki kurang dilirik. Ilmune minim, dunyane wake, uang pada ngedeluk. Kabur teh boten. Wah, ilmune mah minim, ketelar hadis iki 10 doang, tapi dunyane ngepadeng. Nyebut aja mbah. Luar biasa dunia. Padahal cepet keterangan ad-dunya hiya mata'ul qalil wa 'ashiquha adallu min ad-dalil. Dunia iku barang setitik. Wong sing kesengsem ning dunia iku lebih hina dibanding makhluk sing paling hina sing ana ning muka bumi. Makhluk sing paling hina sing ana di muka bumi dijelaskan di kitab Ihya Ulumuddin karangan daripada Imam Ghazali ulama kelahiran 450 Hijriah wafat 505 Hijriah makhluk sing paling hina sing ana di muka bumi kayane rokok sok jadi tinggalin ini ya rokok itu tugasnya apa? Bebatan tugas dewek di sini pangan jedok bosok lu sing bosok bedanya. Jadi ad-dunya hiya mata'ul qalil. Dunia itu barang sing setitik. Wong sing kesengsem ning dunia lebih hina dibanding makhluk sing paling hina sing ana ning muka bumi.
Terus makanya adunia iya dilun zailun. Dunia iku kayane minangkane wewayangan sing ilang. Jadi tambah diudak tambah melayu. Kita ngantek ana wewayangan, kita lunga, milunga ikut dunia. Tekane gampang, ilangnya lebih gampang. Usah orang guna sohor dunia. Akhir tebetan. Oh. Kadang-kadang dia di dunia enggak kuis, petalang-petelen. Ya kesleo. Betelukku ya. Subhanallah. Terus ingat nomor ke papa. Ayatnya kan ketalar tebetan. Wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Nomor ke papa wal khailil musawamah. Asal makna khoil itu jarak, al-musawamah sing hargane mahal. Karena zaman bengen mboten wonten kendaraan kaya saiki, laka Pajero, laka Fortuner, laka Lexus ataupun laka Pilfire pengenten. Anane jarak kendaraan sing paling mahal, makanya dipancingaken dikurang wal khoilil musawamah, jarak sing hargane mahal. Wis zaman saiki mah kayane kendaraan mewah. Kendaraan mewah itu pepes. Subhanallah. Namun kita bisa ngagunakan duit kendaraan mewah digawane guna ngaji. Duit kendaraan mewah kaya ning digawane guna ngadiri pengajian. Andai kata aduh kan enggak. Nah, itu tadi pepes. Terus jadi kena duit kendaraan. Bila mana masyarakat anak sing kena corona. Masih takkan corona kan? Masih ya? Si Jokowi disuntik. Jokowi disuntik. Bukur apa bukan disuntik kan? Jokowi ada corona ya? Kelipun? Corona Jokowi ya? Nggak sembuh, buat jaman orang jelas. Kan aja kenang corona disuntik. Ternyata si disuntik tanpa kenang corona. Sebang, wislah si normal. Vaksin kita mah vaksin kita mendikir, baik. Oh vaksin kita mendikir. Namun dikir ya, rada kenceng lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Getaran-getaran ning atiku tuh, si mantak mentukakan corona sing jero. La ilaha illallah. Nah lagi mah dikir. Atau sing laka kayak corona, sedok. Wis kon bae. Selawat tibil kulub kaula pernah ngomong ya. Itu bal li khom satun 11 bal. 11 bal. Iya, jadi pitung balen nang kayane kan durung diijazahi. Kaula pernah ngijazahaken ya selawat tibil kulub sedurung anak corona wis diijazahaken. Ning umah santri sampun diijazah. Ketambahan li khom satun iku entene ning dalail. Dilagu. Bahkan kau lah wau ngobrol sere kecile ya amin ataupun apa amin lamunan kecile ngobrol wau mampir keringgu lah teteh iya jadi apa amin termasuk mantune Kitohir aku kecile wau si ngobrol sereng gula neten cepene bahasa negaten saking abuya ataupun apa amin. Bila mana keterajang wabah, beda-beda versi. Wow ngobrol, beda versi. Cepennya dibaca Arab turun pintung balik. Lihok satu. Tapi kan beda versi, beda praktek. Hari sing dibaca 11 balik mah mentah sholat fardu. Iku mah ijazah saking Syekh Hasyim As'ari pendiri Nahdlatul Ulama. Baca 11 balik mentah sholat fardu. Tapi wau nyipun niku pecile Abu Yamin ngomongnya ganteng pesen nih pribadinya bila mana terjadi wabah aiku baca baik harap turun pintu bal dedenta salat aiku beda kaifiat beda praktek ikulah wiridan jadi beda kiai kadang-kadang beda praktek orang jadi masalah datang orang jadi masalah sebab KBG 2 patokan masing-masing ya ketalar ya coba barang-barang lah mudah-mudahan gih kampung kewau deh khusus ini diatuhakan saking corona amin ya Rabbal.
walaupun memang corona bentuknya gaib orang kedelangnya muya nana mulaka bareng benar. Tapi lah sedeng lah. Jadi menjaga itu lebih baik daripada mengobati itu. Orang bijak punya bicara menjaga itu lebih baik daripada lebih baik sedia payung sebelum hujan. Sebab lamun sedia payung sewis udan berarti wis kaudan. Katanya coba bareng-bareng lah. 1, 2, 3 Ki belakangnya lagi ngomong kalah. Tapi nasi apa? Aji dikit dingin. Hari tampang kau iya kan? Pardon kum konon kum. Aku ngomong. Saya kira tenar, pokoknya kata alam biasa lah. Di warung makan, ya bareng-bareng lah. 1, 2, 3 Eh, benda selamat tibil kuluk di kom satun. Orang-orang tunggu, mungkin kecocokan corona. Lihat satu nota pembina arwah wabah ilhatima al Mustafa wal Murtada wabnahu di manusia itu dipapai sih kelawan kendaraan mewah. Nah, kendaraan mewah, kendaraan mahal. Jadi kendaraan itu bisa jadi papai. Tenggakkan. Wah, turun si mobil. Mobilnya Lexus, Ilfire. Oh, panah. Ngangkat sih gile. Berkata-kata. Barang di lokasi turun si sepeda. Anokan. Zaman saya ini, mah. Oh, dinilai zaman saya ini, ya. Tuh, hiliahnya, Pak. Ya, buat. Soalnya bisa dipungkir. Orang bisa dipungkir, namun digunakan. Nah, sebenarnya, nah insya Allah jadi pepaes. Masyarakat, orang sehat, tenang, mobil kita. Oh, ya, teger buatan. Dari pepaes buatan. Anak manajer ketua arah melahirkan, bingung, tenang teh, mobil kita. Bus aja ngomong-ngomong bensin. Kok baik beres urusan. Hebat banget. Pasti itu tadi Bapak. Siapa tuh dia mobil tapi luar biasa ya. Mobilnya digunakan guna wong gereja. Dan itu mah kon anu melahirkan mobil dewe hebat. Hebat buat. Nah, tadi Bapak. Tapi sebaliknya lamun digunakan untuk ning jalur itu bisa jadi bumerang. Guna nongkrong di mobil. Ya, ini kepande ya. Atau wajar emang guna nongkrong be. Ini PCI ini be. Ya ini tempat-tempat hiburan, tempat-tempat hiburan. Ketinggalin nih masyarakat. Ayo siang aku ya, di TV jerekan mau kendaraan je. Dutu guna, ini jalur pengajian je. Guna gak hadir model konon-konon baik. Jelas betul? Suhan. Terus singkapin nomor kelima. Wal an'ami wal harf. An'ami ku mang pirang-pirang satu hewan. Harf iku kayane mang pirang-pirang gagak. Satu hewane akeh. Terus mali jerekan mah kebon-kebonane akeh. Terus mali gagane akeh. Tapi digunakan ning jalur sini pikari doni Allah.
dua satu hewan digunakan ning jalur sih dipikaridoni Allah. Bila mana nama masyarakat ngabutuhaken andai kata orang dua duit mesti go be dikit ko wedus kita ko arep ana wong kawinan ora wis tenang be teh lamun dicatet baik andai kata tetek lah kebayare wis gampang kurma. Oh ibu jadi pepaes sih beneran amat hebat hal anak si model konon zaman sih anak di konon itu seorang bapak juga harga sing harganya 4 juta setengah ikut jadi anak 5 juta sih aku harus tebatan apa yang diuntung na'udzubillah aja minta ya bu ya ayolah an'ami wal har subhanallah serabine kayani musoleha anaknya nurut tegar boten. Terus yang ketelu apa aja? Pekayane ah. Tapi ditasarupakan di jalur sing dipikaridoni Allah. Gue kendaraan guna ngebantu wong bae. Terus sato hewane. Terus mali jalankan maka kebonane. Naiku ditasarupakan nih wong sing butuh. Imut tak boten. Luar biasa. Lamun kumpul nih si jiwa. Alhamdulillah. Tapi awas. Ayatnya durung beres. Dalika mata'ul hayati dunya iku kabeh limang perkara wadon tegese rabi kita anak pekaya terus mali jerekan kendaraan sing mewah terus mali jerekan masato hewan berikut kebon-kebonan iku hanya sebatas barang-barang dunia. Dalika mata'ul hayati dunya hanya sebatas barang-barang dunia aja ketip. Kul aku nabi hukum ayat selanjutnya kul ucapakan ing andika Muhammad iki kalimat dudu ukhbir hukum tapi aku nabi hukum apa sih bedanya akhbaro iku informasi tapi informasinya biasa tapi lamun anda informasi sangat luar biasa jadi bedanya kuat dong jadi lamun khobar itu maknanya informasi tetapi informasinya informasi biasa tapi lamun anbaan informasi sing sangat luar biasa. Kul ucapakan ing andika Muhammad bahwa anak ngipun iku sing lebih hebat, sing lebih gagah tibatan iku limang perkara. Apa sih? Kayane surgane Allah Subhanahu. Sing mana iku surgane Allah milih atau menjadikan milih saking iku surgane Allah mampirang-pirang banyu carcor. Ana sing rasa susu, ana sing rasane rasa madu, ana sing rasane jerekan rasa kopi. Luar biasa. Kul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lil ladzina taqaw 'inda rabbihim jannatu tajri min tahtiha al anhar. Jadi banyune carcor. Ninggal pengennya doang. Ya Allah pengen minum susu. Ya Allah pengen minum madu set ning dunia sepira kita sugi he gati orang kaya konon ih pengen minum susu amat sugi kita tetap kudunya dudik wih saya kima gampang anak ojol anak jerekan mah krep anak ojek online tetap kudu nombongi ngebel dikit mesen dikit durung jadi kami sekarang terakannya macet rong jam setengah gak tapi ini surga ya Allah pengen susu nyebor dulu nyebor ya artinya tekadel pengen madu set pengen turen atau tekadel ikulah kehebatan surga hebat banget. Jadi carcol tajri min tahti al anak apakah cuma semua wa azwajum mutahharah ning surga iku anak bang pirang-pirang bidadari sing durung pernah head mutahharah iku durung pernah head durung pernah ngelahirakeun masih cepretan iku azwajum mutahharah wis tempatnya luar biasa carcol manyu apa bae anak ning kon wa azwajum mutahharah dibaturi karo bibidari sing brolok-brolok matane sing durung pernah head durung pernah duwe anak. Beda.
beda tak? Namun wong wadon sing pernah haid karo dua beda ge. Wong sing duwe anak durung duwe anak atuh beda. Keblongane ge seje. Mungkin sing durung duwe anak mepakem. Sing duwe anak atuh blong. Namun pengen blong kawin kok ora ndak blong. Sing durung duwe anak atuh masih pakem. Subhanallah. Wa azwajum mutahharah. Dikelilingi karo bibidari-bibidari sing durung pernah haid, durung pernah duwe anak. Sekaligus keriduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Iki sing paling penting lagi keriduan Allah. Sebab senajan kita ning surga lamun Allah ora ridho panas. Senajan kita ning neraka tapi lamun Allah ridho adem. Jelas ta boten? Nabi Ibrahim diobong ning Namrud. Kayune bae Namrud. Iku pengen gunah ngobong Ibrahim ngumpulakeun seminggu. Seminggu sedangkan si ngumpulakeun anak buah Namrud dudu 100-200 ribuan. Kebayang boten? Wong ribuan ngumpulakeun kayu seminggu. Wow. Gunah ngobong Ibrahim. Saking nguntap-nguntap geni Nabi Ibrahim diobongi dudu diantrakeun ning geni dudu dibalangkeun para bandring. Saking panasnya luar biasa. Dibalangkeun para bandring. Kubras. Nyampe Nabi Ibrahim ning geni Allah ngomong kul ya narukuni barta wassalaman ala Ibrahim. Geni adem selamatkan Ibrahim. Beres kaya dijarekan mah kayu ludes. Nabi Ibrahim metu. Omongane badan siji ge rambut tak kasing kobong. Karena apa? Allah ridho geni adem. Hebat banget. Jadi siji kita di tempat tadi surga ni Allah itu sing luar biasa. Nomor kedua dibaturi ni bibidari sing brolok-brolok matanya belum pernah ya, belum pernah melahirkan. Nomor ketelu antuk keriduan Allah Subhanahu wa taala. Iku sing sangat luar biasa. Guna sapa? Guna wong sing takwane Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Insyaallah. Terus oh iki jam 11 ya. Jam 11 isuke pan akdun nikah. Kul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatu tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharatu waridwanu minallah wallahu basirun bil 'ibad. Subhanallah. Jelas ya? Insyaallah mudah-mudahan kula sedang ning dunyane bahagia. Di akhiratnya ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala dibaturi kelawan mangpirang bibidari sing brolok-brolok matane sekaligus antuk keriduan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saking kula boten panjang lebar malilah ngan sedherenge kula tutup wabil khusus para kesepuhan para guru umum ing kabehan lantaran kula kesifatan manusia biasa bukan ayat Qur'annya lagi orang pas ya ataupun keterangannya kurang pas kaulangan dari bukakan pintu hampura dohir maupun batin dunia sinar akhirat hampura ya. Mudah-mudahan diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu kembali dalam gelombang dan ruang ikut channel yang sama. Fut masofa wadah makadar wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam. Ya dal jalali wal ikram. Ya ayyuhal mustaka wa ya ayyuhal musta'an. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala ala kulli sahabati rasulillah ajma'in. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما داما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقي الغمام بوجه كريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعداد كل معلوم له. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وستي حواء.
Wa'alif bainahuma kama alafta baina Ibrahim wa Siti Zahra. Wa'alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Siti Zulaikha. Wa'alif bainahuma kama alafta baina Musa wa Siti Zafura. Wa'alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Siti Khadijatil Kubra. Warzuqhuma awladan salihin alladhina yuti'unaka wa rasulaka wa walidayhim. وارزقهما رزقا واسعا من كل جهة من خزائن الغيب من غير منة مخلوق بمحض فضلك وكرامك بغير حساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اللهم اجعلنا وأولادنا وأولادهما من أهل العلم والقرآن والتقى والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والسوء والضير إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك السلامة والبركة خصوصا لصاحب الحاجة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بالخير واختم لنا بالسعادة واختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبات وسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أمين يا الله. من دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.